Lagi mampir di sini, lumayan harganya. Dan ini tuh nggak tiap hari loh, ya. Ini serba 100 NT, kalau di Indonesia itu 50.000. Ya, sakit. Jadi ya ibaratnya KW-nya gitu ya. Tuh. Ini kayak Adidas, Nike gitu, yang bermerek-merek, tapi ini KW-nya. Tapi kalau untuk buat kayak tiap hari dipakai itu bagus loh guys. Dan ini nggak tiap hari ya, mereka nggak tiap hari jualan, nggak tiap hari. Ini loh, ruku memang cacili saya nali, memang cacili. Katanya jadi nggak tiap hari. Kalau yang di atas ada yang 200 NT, ada yang 300 atau sekitar 100.000 sampai 150.000. Kita kalau kayak yang jadi buat ini udah mau tutup loh. Udah jam segini udah mau tutup sampai ke sana. Kita lihat. Tuh, jadi yang kayak itu kan KW ini aja, tapi bagus ya. Ada topi, ada topi juga. Nah, kalau di sini serba 200 atau 200 NT atau 100.000. Ini ukuran menurut aku ini yang cewek ya guys. Cewek. Bagus loh modelnya. Ini yang rata-rata 200 NT atau sekitar 100.000. Tuh, tapi ini nggak tiap hari jualan. Yang model cewek aku suka ini sebenarnya, tapi kalau ada kayak grup apa sih, klub-klub kayak gitu kan grupnya gitu, kayak yang mau dipakainya, tapi cakep kok. Habis ya, aku tadi ngambil dua celana sama ini polos tapi bagus. Yes. Ini yang putih. Bahannya tuh adem banget ya. Bahannya adem, jadi enak dipakai mau musim dingin, musim panas. Itu aku bagus dipakainya juga. Adem. Tuh. Dia yang punya. Tapi yang naik gininya tuh apa sih? Cacili mah meo mai kelipai itu tuh. Kuan tifang itu tuh. Ruku meo cacili saya nali. Saya taipe meo mah. Waso taipe na kau cacan sama meo. Ini men to kuan tifang. Katanya nggak tiap hari loh guys. Tuh. Nggak pengen borong. Maunya borong. Bisa. Tuh. Bagus, tapi suka yang warna jadi ada agak kayak merahnya kayak gitu. Ini yang cewek ya. Ini yang cewek. Tuh, ini yang cewek. Terus kalau ini yang cowoknya. Ini harganya 300 NT atau 150.000. Ini yang model-model cowok. Ukuran gede. Suka aja sih. Guys, siapa yang mau? Ini tadi yang cewek, ada yang cowoknya.
berbagai ukuran. Nah, ini juga bagus kok. Dan ini cowok ya guys, ini yang cowok. Ini yang celananya. Ada yang ukuran panjang, katanya 300 cm, 150 ribu. Tapi kan bisa dipakai tiap hari gitu ya guys. Ini keren. Tapi aku tuh pengen cari yang ininya bukan color gitu ya. Pengen kayak yang bentuk jeans. Tuh ada yang ini yang pendeknya. Ini yang pendek-pendek itu. Ini. Jadi pengen beli yang campur, ada yang cewek cowok. Ini bagus ya. Halo-halo guys, jadi di Taiwan itu ada namanya pasar kaget ya, di sekitar sini. Jadi tempat ini tuh biasanya gantian jualannya, dan mereka nggak pasti, kadang seminggu, kadang dua minggu, kadang bulanan juga. Dan tempat ini kita nggak tahu sistemnya seperti apa, jadi gonta-ganti terus. Tiap Jumat itu berbeda ya guys. Kadang buat tempat sepatu, kadang juga tas. Ada lagi pernak-pernik, peralatan dapur. Jadi tempatnya itu gantian. Nah makanya tiap hari Jumat pasti selalu ramai karena harganya itu benar-benar sangat terjangkau. Nah di sini harganya dari 100 NT sampai 300 NT guys. Kalau di Indonesia dirupiahkan sekitar 50.000 sampai 150.000. Dan ini udah cukup keren banget loh, karena walaupun dibilang KW ya, tapi kan udah bermerek gitu, Adidas, Puma dan lain sebagainya. Itu udah keren banget, sumpah. Oke banget. Dari bahannya, kualitasnya itu udah bener-bener bagus ya, karena halus, adem dan tebel juga. Jadi pokoknya kita nggak kecewa gitu kan, walaupun kita belinya di pinggiran jalan, tapi untuk sehari-hari dipakai itu nyaman banget. Apalagi kalau niatnya buat oleh-oleh ya, untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Oke guys, thank you. Terus pantengin videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Oke, terima kasih.